Halo teman, siapa di sini yang suka mendengarkan dongeng? Tentunya teman-teman pasti suka mendengarkan dongeng kan? Baik itu diceritakan oleh ibu guru di sekolah atau orang tua di rumah. Ruang Kata punya buku dongeng baru, Dongeng Sebelum Tidur. Kumpulan dongeng terbaik dan terpopuler. Nah, dalam buku ini banyak sekali dongeng seru yang bisa menemani kita sebelum tidur loh teman. Dongeng-dongeng dalam buku ini merupakan kumpulan dongeng pilihan terbaik dan terpopuler yang diambil dari dongeng binatang, dongeng putri dan kerajaan, dongeng Nusantara, dan dongeng seru lainnya. Ada cerita angsa yang bisa bertelur emas untuk menolong manusia. Lalu ada kisah timun emas yang berusaha meloloskan diri dari kerajaan sang raksasa. Yang tidak kalah seru, kisah tentang siput yang bisa mengalahkan kancil dalam lomba lari. Wah, bagaimana bisa ya? Selain itu, buku ini memiliki ilustrasi yang menarik dan berwarna serta pemaparan bahasa yang mudah dipahami. Setiap ceritanya memiliki pesan moral yang dapat kita petik hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari membaca dongeng sebelum tidur loh. Di antaranya, meningkatkan imajinasi anak, mendekatkan hubungan kasih sayang antara orang tua dan anak, dan menumbuhkan minat baca sejak usia dini. Yuk miliki buku dongeng sebelum tidur. Kita ikuti cerita dan kisah-kisah dongeng yang seru lainnya dalam buku ini ya. Sampai jumpa.